Potret Nisha Ahmad tuai hujatan video joget TikTok bareng Syahnaz Sadiqah. Video joget TikTok bareng Syahnaz Sadiqah menuai hujatan pasca Syahnaz klarifikasi mengaku berselingkuh. Kini sosial media pun dihebohkan dengan video Syahnaz sedang berjoget dengan sang kakak Nisha Ahmad. Sontak, video joget di aplikasi TikTok tersebut pun turut menuai kontroversi. Banyak pihak yang menuding Syahnaz Sadiqah sedang menari di atas penderitaan Lady Nayawan. Nisha Shadia Ifat Ahmad lahir 17 Oktober 1990 adalah seorang aktris dan penyanyi berkebangsaan Indonesia. Nisha merupakan adik dari aktor dan presenter Raffi Ahmad serta kakak dari aktris Syahnaz Sadiqah. Ia merupakan adik dari aktor dan presenter Raffi Ahmad. Nisha menikah dengan Andika Rosadi pada 31 Januari tahun 2009 dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Mikaela Atkia Rosadi, Aisyah Balkis Rosadi dan Munawar At-Torik Gibran Rosadi. Sama dengan anggota keluarganya yang lain, Nisha juga tidak ketinggalan eksis dalam industri hiburan Indonesia. Pada tahun 2015, dirinya pernah merilis single andalan yang berjudul Di Seluruh Dunia. Dianugerahi karakter suara khas dan ditambah dengan kemampuan vokal yang baik, lagu tersebut sekarang kembali populer berkat TikTok. Di tahun yang sama, ia pun menunjukkan kemampuannya dalam berperan. Dia melakoni sebuah film dengan judul Move On, lalu pada tahun 2018 lalu, Nisha muncul di dalam film yang bergenre horor dengan judul The Script. Tahun 2021, ia membintangi sinetron yang berjudul Kembalinya Raden Kian Santang spesial Ramadan yang kala itu tayang di MNC TV. Nisha juga mengelola bisnis miliknya sendiri yang bergerak dalam bidang fashion. Berkolaborasi dengan sang adik tirinya menekuni usaha tersebut sampai berkembang pesat.